Mbak Limbuk lagi sakit gigi. Ini sibuk ngeliatin HP, nggak berani ngomong deh. Menunya sangat sederhana sekali. Ada sayur santan ini ya, ada tahu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, kali ini di malam hari ini saya mau mangan ya. Ini waktunya makan malam. Nah, seperti ini teman-teman. Suasana malam hari. Sepi, sunyi, nggak ada orang. Nah, ini dia videonya saya waktu mau mangan. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Nah, ini dia teman-teman. Menunya sangat sederhana sekali. Ada sayur santan ini ya, ada tahu, terus gambas atau bisa disebut oyong. Nah, ini sayur opo koro. Koro kalau tempat saya namanya koro. Terus ini gambas lagi, ada terong, terus ada tempe di santan juga. Ayo kita mulai mangan. Sebelum mangan, baca doa dulu. Walaupun lauknya seperti ini, yang penting bahagia ya. Karena yang utama itu bahagia. Kalau lauknya daging ayam ataupun daging sapi, daging kambing dan lain-lain, kalau enggak bahagia, enggak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Koro.
Nah, kita lihat di sana ada Mbak Limbuk bersama Nasita Salwa. Baik. Halo guys. Halo guys. Ngapain? Salwa lagi ngapain? Hah? Mantap. Mantap. Aku mau minum dulu ya, guys. Ini minumnya. Mantap. Mbak Limbuk lagi sakit gigi. Ini sibuk ngeliatin HP, nggak berani ngomong deh. Kurang guyang, guyu. Guyune pun apa ya? Agak-agak piye ngono delokan kuwi. Sakit gigi. Nah, iki anak lanangku, guys. Ini anak nomor 1 ya. Nah, si Salwa anak nomor 2. Nah, dia juga mau mukbang. Apa lawuhmu? Lawuh tak iwak pitik. Lawuh iwak pitik, guys. Ngopo sariawan? Ilat. Hah? Ilat. Ilat. Ya wis guys, gitu aja videonya ya. Enggak usah panjang-panjang. Nah, tadi bekas manganku ada di sini. Aku mau narok piring dulu. Sahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oi. Pedesan guys. Gayane anakku lanang, gayane. Au. Kok metu ora? Hah? Metu ora metu to? Ya, Ci.